Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial yang akan saya buat itu adalah kita akan membuat blanko ini ya, survei kepuasan masyarakat. Jadi nanti kita buat blankonya, isinya adalah seperti ini. Ini saya dapat dari Permenpan ya, nomor 14 tahun 2017. Nanti ada tanggal survei, terus tanggal survei, jam survei. Di sini nanti jenis kelamin, pendidikan, usia, pekerjaan, jenis lainnya yang diterima. Ini tabelnya seperti ini. Nanti tinggal pasiennya tinggal milih-milih aja ya. Jadi nanti tinggal dicentang aja, guys. Berarti kita letakkannya di mana? Kalau lihat dari sini sih nanti ini ada jenis lain yang diterima. Berarti kita nanti buatnya bisa ya di pendaftaran, di rawat jalan, rawat inap, itu ya. Oke. Ini berarti kalau misalkan pendaftaran nanti jenis lain yang diterima itu pendaftaran dan rekam medis sesuai yang di ini ya. Semprol ini harus diedit, coy. Harus diedit berarti. Oke, bentar. Edit ya. Nah, ini dari sini ruang-ruangannya adalah ada ruang pendaftaran dari rekam medis, ruang pemeriksaan umum, ruang tindakan, ruang kesehatan dari KB. Jadi nanti ini ruangnya bisa kita kosongkan atau bisa milih ruangannya ya. Kalau misalkan itu ya bisa dikosongin sih sebenarnya. Oke, sementara kita kosongin dulu karena ini blanko ya. Jadi nanti tulis tangan. Kita buka netbin, kita tambahkan di DLG reg dulu. Sini source-nya dibuka, source packages, terus Sumere Sansa, lalu kita pilih DLG reg. Nah, di sini kita pilih chip of up menu. Saya ditaruh di menu blanko ya. Saya copy yang menu general consent, copy, saya paste dulu. Oke. Di sini klik karena saya programnya berarti bikin MN survei kepuasan masyarakat SKM gitu ya. Terus nama ininya kita rubah di sini, mana ya, survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan masyarakat, masyarakat. Oke, sip, seperti ini. Terus ini mana? Kodenya mana ya? Oh, belum ada ya. Saya ngopi dari ini dulu aja, general consent, nanti kita modif. Yap. Nanti kita modif scriptnya ya. Oke. Di sini nanti RPT-nya ganti RPT SKM. Yap, kita coba jalankan. Di sini. Jadi tujuan saya bikin blanko itu supaya kita tidak nulis-nulis lagi ini identitas-identitasnya. Jadi tinggal print nanti identitasnya muncul. Mungkin nanti kedepannya bisa aja saya masukin ke sini fitur dari Hansanya. Nah ini ya, di klik kanan blanko-blanko ada survei kepuasan masyarakat. Ya, pada saat kita klik itu belum
muncul karena memang belum saya buat reportnya. Oke, yang penting muncul dulu seperti ini. Nanti ke depannya tutorial berikutnya nanti saya buat ini ya, buat form seperti ini. Mungkin enggak, ini kan sampai 9 ya, sampai 9 berarti nanti kita buat satu lembar aja supaya muat 9. Oke. Demikian part 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.